Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pers, kembali lagi bersama Lembaga Pers Mahasiswa Sinvesta dalam acara Islamic Day yang diselenggarakan oleh UKM Asyikha. Hari ini 25 Agustus 2019, saya Cindy Aisyah Sapi Isin melaporkan langsung dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Sama ada lomba silawah. Anak belajar belajar. Oke, untuk harapannya sendiri kan terkait Islamic Day ini kan merupakan kegiatan rangkaian dari acara UPMB yang mana nanti Islamic Day ini masuk di dalam poin penilaian dari sertifikat UPMB. Yang mana harapannya nanti teman-teman di sini khususnya peserta bisa maksimal serius terus aktif dalam mengikuti kegiatan Islamic Day dari awal sampai akhir. Dimohon juga nanti benar-benar memperhatikan apa yang sudah disampaikan nantinya yang disampaikan materi-materi dari para teman-teman. Keluar dari kegiatan Islamic Day ini, teman-teman dapat output dan dapat nilai yang bagus sehingga bisa melalui perubahan yang lebih baik lagi setelah Islamic Day. Udah ikut kegiatan Islamic Day dari pagi ya? Iya. Boleh menceritakan kesannya selama kegiatan Islamic Day dari pagi tadi? Dari dek kamu? Kesannya sih, kalau kesannya saya apresiasi banget dengan seluruh anggota panitia, udah berjalan lancar alhamdulillah dan bisa mendidik moral bagi mahasiswa baru. Untuk kesannya dari panitianya lebih komunikasi lagi lah, tidak ada misi yang lain. Karena masih dari dalam acara masih agak amblabil dikit. Semoga tahun depan bisa berjalan lebih lancar. Kalau menurut saya kesannya sudah luar biasa bagus dan saya juga apresiasi untuk para panitia. Terima kasih juga karena sampai detik ini setengah hari sudah berjalan dengan lancar dan pesannya ya lebih berkomunikasi lagi, juga lebih diomongin lagi apa yang ingin disampaikan mungkin. Dan ini biasanya saya sendiri pertama saya kira itu murni keagamaan, tapi ternyata dari segi karakter perusahaan, percaya diri, percaya dengan mimpi, dan pokoknya itu lebih ke arah bagaimana kita menghadapi masa depan. Dan untuk kesannya agar lebih interaktif kepada para penonton dan lebih dibanyakin untuk sesi tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.